Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nilo Saras Priyanti, mahasiswa PPG Daljab kategori 2, NIM 22011907093, prodi atau jurusan pendidikan guru sekolah dasar LPTK Universitas Nusa Cendana. Hari ini 13 Desember 2022 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di dalam kelas. Berikut ini video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Selamat datang, selamat.
rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem, umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu, ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian, ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Acara sekolah.
akan disuruh membuat jaring-jaring makanan seperti contoh yang sudah guru sampaikan tadi. Silakan, kemudian kalian membuat karangan fiksi dan mencari ide pokok serta kata kunci. Silakan anak-anak menggunakan bahan bacaan, bahan ajar yang sudah guru berikan masing-masing, bahan ajarnya. Kemudian kalian bisa mencari sumber di buku, kalian juga bisa mencari sumber di internet, di laptop kalian masing-masing sebagai bahan kalian belajar. Ya, silakan boleh diskusi bersama teman-teman sekelompok. Kalau ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan. Silakan dikerjakan ya. Apa
tahap perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Jika musim hujan, beberapa tumbuhan subur tanaman padi akan subur. Peningkatan tanaman padi akan meningkat. Jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi seperti tikus, peningkatan dengan jumlah tikus akan meningkat. Jumlah salah satunya hewan pemangsanya adalah ular. Sudah ya. Nah, dari yang sudah dibuat jaring-jaring makanan sama teks non-fiksi dari kelompok 1, siapa yang kelompok akan menanggapi? Ibu tunjuk, siapa? Ayo, belajar berpendapat. Ya, Ibu tunjuk berdasarkan yang maju selanjutnya ya. Kita undi dulu. Ya, kelompok selanjutnya berarti kasih komentar gitu ya. Selanjutnya kelompok berarti kelompok 4 silakan maju ke depan.
menggunakan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, padi berperan sebagai produsen. Lalu ada belalang yang berperan sebagai konsumen tingkat satu yang memakan padi, dan kata berperan sebagai konsumen tingkat dua yang memakan belalang. Ular berperan sebagai konsumen tingkat tiga karena ular memakan kata. Dan yang terakhir itu ada tingkat empat adalah burung elang karena ia memakan ular. Oke, demikian dari kelompok 4. Silakan berarti kau berdua menanggapi pekerjaan dari kelompok 4. Teksnya nanti biasakan. Ini juga berlaku untuk semua kelompok. Kalau membuat teks non-fiksi, ingat kalian perhatikan juga pembuatan paragrafnya yang rapi, agak menjorok sedikit ke dalam paragrafnya untuk memulai kalimat paragraf. Kemudian perhatikan juga huruf kapitalnya, tanda bacanya juga ya. Oke, bagus. Beri salut. Tepuk salut. Dan terbaik dari kelas ini ya.